Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari libur, hari minggu, pagi hari ini aku barusan gresek-gresek teman-teman. Jadi mencari buah-buah yang masih tersisa di pohon mangga aku depan rumah ini ya. Nah, jadi tengok kanan, tengok kiri, dangak menengadah ke atas awan, dari sisa-sisa buah mangga aku yang tua-tua yang layak. Nah, ini adalah mangga yang aku dapatkan pagi hari ini. Ini dapat berapa teman-teman? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 teman-teman. Nah, lumayan. Jadi masih ada sisa-sisa mangga yang ya sebagai buah masa-masa akhir ya, nanti berbuah tahun depan lagi mungkin ini mangga aku. Jadi alhamdulillah sudah berbagi khususnya kepada ibu, kemudian teman-teman kantor, tetangga, teman-teman dekat ya, udah dibagi-bagilah. Oke teman-teman, aku mau cari kresek dulu. Nah, ini kreseknya kita masukkan di sini. Sebenarnya ini biarkan di luar dulu ya, sebenarnya biar getahnya ini atos atau ya keluar dan jatuh di tanah biar ya enggak lengket nih di kreseknya plastik ini sama di lantai. Jadi jangan taruh di lantai. Yang ini ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mangga terus dibagikan kepada orang lain rata atau tidak, yang jelas mau manggamu itu sekian ratus buah ya, tetap aja nggak mencukupi untuk tetangga, teman kantor ya, karena orang banyak ya. Yang penting bisa ikut mencicipi mangga kamu yang mentah maupun yang matang. Ya udah selesai teman-teman. Ya daripada nak kamu jual itu, biasanya nak dijual yo duitnya mbok pek dhewe ya untuk kebutuhan kamu. Ntar sini dulu. Dan kresek yang gak netes. Nah, ini yang kemarin kita taruh kresek lagi. Ini yang sudah satu hari, ada yang sudah matang teman. Sini ini getahnya nanti bisa bikin lantai itu. Nah ini kondisi lantai kalau kena getahnya gini teman. Nah ini getahnya ini, ini lengket-lengket ini bercak-bercak, harus dikasih kain pel-pelan. Nah aku kasih dulu kainnya ya, jangan terlalu banyak airnya ya. Ini langsung kita pesut pakai kaki, kalau pakai tangan kurang kuat ya teman-teman. Kasih getahnya ya sedikit susah. Nah, bisa teman-teman, bisa bersih ini. Kotor sekali ini lantainya. Ini kemarin soalnya hujan, jadi motornya itu juga
lewat lumpur. Listrikku mau habis teman-teman, tinggal berapa ini? Kita cek 07 12,83 kWh teman-teman. Jadi ya sisa 2 hari lah itu listriknya. Waktu beli, waktunya beli lagi. Nah itu bunga telangaku sudah mekar pagi hari ini ya. Kemarin pada sudah aku panen, bunganya dapat satu ceting itu, belum dibuat minuman sama orang rumah, belum diseduh dengan air panas bunga telangnya itu. Oke, kita kopiok dulu teman-teman. Ini ya. Ya, oke, sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton, menemani aku menikmati pagi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen-komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.